Terakhir ketemu putrane dinten apa, Pak? Tanggal 5 itu. Tanggal 5 sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat ya. Biasanya berapa minggu pulang, Pak? Kalau enggak ada kegiatan di kapal, satu minggu sekali pulang, tiap hari Sabtu. Kalau ada kegiatan kapal itu ya kadang sampai satu bulan setengah. Kalau sudah selesai kegiatan kapalnya, barusan pulang. Sebelum berangkat ada pesan apa dari anak ini? Ada pesan sama kita, sama ibunya, suruh hati-hati, jaga kesehatan. Soalnya ibunya kan sering-sering sakit, sering kontrol di rumah sakit dan medika. Jadi dia tahu apa, dia pulang itu ngantar ibunya ke rumah sakit. Biasanya berapa hari, Pak, kalau di rumah yang ready tuh? Nggih, berapa hari kalau habis libur pulang ke sini? Dua hari. Ada enggak sampai satu hari kalau kepengen nengok orang tuanya, ada setengah hari udah. Pulang Sabtu malam, Minggu malam sudah kembali ya. Yang dikangani dari sosok Mas Dika apa? Orangnya itu jujur, disiplin, semangat kerja ya. Kerjanya kan luar biasa. Sejak dulu sampai sekarang orangnya disiplin. Terus harapannya saat ini apa untuk orang tua? Harapannya entah itu ya, semoga adiknya itu bisa bekerja depan kakaknya.